Lagi di channel Prastia. Langsung aja di sini saya akan membahas untuk yang pertama yakni strategi transfer dari tim saya. Kemudian yang kedua itu bagaimana menyikapi kapan waktu yang tepat untuk wild card maupun free hit. Tentu bagi kalian yang mengikuti sosial media khususnya Twitter pasti sedang ramai tentang wildcard ataupun free hit. Nah, di video ini saya akan membahas kedua hal tersebut, yakni strategi tip saya dan juga apakah kalian sudah harus menggunakan chip atau kalian masih bisa tahan. Oke, langsung aja di sini saya sudah mempunyai total 10 pemain yang bisa bermain di game week ke-8. Semuanya termasuk tim utama. Jadi di atas kertas kemungkinan besar semuanya bisa starting atau bermain. Namun di sini saya mempunyai Trent Alexander-Arnold dan 4 pemain di cadangan yang terkena blank game week atau 3 pertandingan itu ditunda karena alasan keamanan dan juga kepentingan atas meninggalnya Ratu Elizabeth II. Lalu apa yang saya lakukan? Tentu saya akan menahan chip wildcard saya karena di sini saya masih mempunyai satu transfer gratis yang akan saya manfaatkan untuk mengupgrade lini tengah. Jadi saya bisa menjual Mohamed Salah. Oke, langsung aja kita ke tab transfer. Oh ya, di sini saya berencana untuk memakai wildcard itu pada game week ke-9, yakni setelah international break. Karena saya mengantisipasi adanya pemain yang cedera jika saya menggunakan wildcard saat ini. Dan berhubung tim saya masih bisa survive di blank game week ini, saya memutuskan untuk menahannya satu game week lagi. Nah, di sini saya mencoba menggantikan Mohamed Salah dengan midfielder lain. Di sini kandidat utamanya yakni Kevin De Bruyne. Walaupun dia kemarin bermain penuh melawan Borussia Dortmund di Champions League, tapi menurut saya dia akan tetap dimainkan sebagai starter oleh Pep Guardiola karena lawannya juga bukan ecek-ecek, yakni Wolverhampton. Itu sangat merepotkan. Oke, saya akan lakukan seperti ini. Mohamed Salah saya ganti dengan Kevin De Bruyne. Langsung aja make transfer, kemudian confirm. Oke, kita sudah membeli Kevin De Bruyne menggantikan Mohamed Salah. Kita langsung tinggal switch ke Trent Alexander-Arnold karena dia tidak bermain termasuk blank game week. Kemudian kita save, lalu hasilnya itu seperti ini. Jadi saya kembali memainkan formasi 3-4-3 seperti biasa di musim-musim sebelumnya, menjadi seperti ini, yakni di kiper masih ada Danny Ward. Ya mau gimana lagi, gak ada pilihan dan juga saya gak mau mengambil resiko untuk menjualnya demi kiper lain yang belum tentu clean sheet. Nah, walaupun saya juga yakin dia bakal dapet poin satu aja, namun daripada minus lebih baik kita simpen poin tersebut. Kemudian di sini lini belakang ada Cancelo, Trippier dan juga Nico Williams. Lalu di tengah ada Kevin De Bruyne,
kemudian Leon Bailey, ada Martinelli dan juga Andreas Pereira. Untuk depan saya sedikit merubah, yakni ada 3 pemain depan, sebelumnya cuma 2. Di sini ada Erling Haaland, Gabriel Jesus dan juga Alexander Isak sebagai diferensial yang semoga bisa menaikkan peringkat. Nah, jadi pemain seperti itu juga penting, gak cuma pemain yang banyak dimiliki oleh manajer-manajer lainnya. Oke, jadi untuk tim game week ke-8 yang saya persiapkan itu kira-kira seperti ini. Bukan kira-kira lagi ya, tapi mungkin ada perubahan di kapten dan juga ya seperti ini. Saya juga mengamati Alexander Isak bahwa kemarin dia berhasil melakukan penampilan yang lumayan membahayakan, yakni dengan memiliki nilai ICT Index bagian trade itu 76,0, itu sangat tinggi. Mungkin bisa jadi opsi kapten lain atau masih kita percayakan kepada Erling Haaland karena gak bisa didebat atau gak ada perbandingan yang lebih potensial dibanding Erling Haaland itu sendiri untuk kapten. Oke, itu aja untuk game week ke-8 dari tim saya. Nah, kemudian yang akan saya bahas yakni apakah saat ini adalah waktu yang tepat bagi kalian untuk melakukan atau menggunakan chip wildcard atau belum saatnya. Iya. Nah, hal tersebut tergantung dari tim kalian sendiri. Nah, misalkan kalian di game week 8 ini cuma punya 8 pemain yang udah pasti start, dan juga misalkan kalian punya 7 pemain kemudian tidak punya free transfer 2 kali atau cuma dapat 1 kali, itu bisa melakukan wildcard atau free hit. Namun saya sarankan untuk menggunakan chip wildcard daripada free hit untuk game week sekarang. Nah, jika kalian sekarang menggunakan wildcard, itu juga memperhatikan pada game week ke-9 dan seterusnya. Jadi nggak cuma game week ke-8 saat ini. Kenapa? Karena untuk menghindari dan juga melihat potensi setelah game week ke-8 ini. Nah, seperti ini. Ada jadwal yang harus kalian pertimbangkan, yakni mulai game week ke-8. Jadi wildcard jika kalian aktifkan sekarang itu fokus terhadap game week ke-9. Nah, kenapa saya sarankan wildcard daripada free hit? Karena kita cuma dapat jatah free hit itu 1 kali. Nah, entah kalau misalkan ada sesuatu lagi kita dapat 2 kali kemudian seperti musim lalu, itu kita nggak bisa prediksi sekarang. Namun chip free hit itu kita gunakan biasanya di akhir musim. Biasanya di akhir musim banyak game atau pertandingan yang double maupun yang blank. Jadi memungkinkan cuma ada 3 pertandingan atau 5 pertandingan dalam 1 game week. Nah, itu kan sangat parah jika kalian tidak punya pemainnya. Nah, maka dari itu biasanya di akhir musim mulai game week ke-30 dan seterusnya atau 25 seterusnya itu mulai banyak game week yang double maupun game week yang blank. Itulah alasan saya menyarankan wildcard daripada free hit. Nah, itu alasan utamanya. Di sini kalian sudah sedikit paham bahwasanya jika di tim kalian cuma ada 8 pemain atau 7 pemain,
udah wild card aja daripada jeblok kemudian rankingnya turun jauh. Nah, kecuali misal ada 9 pemain namun kesembilannya itu potensial dan kalian yakin. Nah, itu kalian bisa pertimbangin lagi untuk cuma misal memakai satu atau dua free transfer atau minus, mungkin minus 4 kalian bisa ambil resiko tersebut karena memang yakin. Di sini saya cuma menyarankan dan juga berbagi informasi atas apa yang telah saya punya, yakni beberapa tahun bermain FPL, sekitar 5 tahun sampai 6 tahun. Nah, itu kalian bisa jadikan sedikit wawasan atau pengetahuan. Nah, oke, itu aja untuk game week ke-8 preview dan juga apakah kalian harus menggunakan wildcard saat ini atau besok. Nah, kalian semoga dari video ini bisa mengambil kesimpulan dan bisa memutuskan. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa share dan juga subscribe. Oke, sampai jumpa.